Talk, balik lagi sama aku Mega. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hewan yang bisa pingsan. Nah Sobat Love Talk, tau gak sih kalau di dunia ini tuh ternyata ada hewan yang bisa pingsan loh. Kira-kira hewan apa ya? Atau hewan jadi-jadian? Bukan ya? Ternyata jawabannya adalah kambing miotonik atau yang biasa disebut sebagai fainting goat. Kambing ini pertama kali muncul di Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1880. Kambing ini disebut miotonik karena ia memiliki kelainan gen yang disebut kongenita miotonia. Kongenita miotonia merupakan kelainan genetis di mana terdapat gangguan yang mempengaruhi otot yang digunakan untuk bergerak. Sehingga si kambing akan pingsan selama kurang lebih 15 detik setiap kali ia kaget. Hal ini disebabkan oleh otot-otot gerak pada kambing ini menjadi tegang dan kaku sehingga menimbulkan kelumpuhan sementara atau pingsan. Jadi gimana nih Sobat Love Talk, fakta yang kita sampaikan hari ini? Menarik bukan? Pastinya dong. Kalau gitu jangan lupa temukan fakta menarik lainnya di Under Love Talk selanjutnya. Jangan lupa buat klik like, comment.